Sosok perempuan berparas cantik pembawa medali untuk timnas Indonesia pada SEA Games menjadi incaran warganet di media sosial. Beberapa akun TikTok dan Instagram membagikan wajah perempuan tersebut karena membuat banyak netizen Indonesia yang terpesona. Tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa gadis tersebut mirip dengan wajah artis Indonesia Jessica Mila. Memiliki senyum yang manis dan hidung yang mancung membuat sosoknya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Diketahui sosok gadis cantik pembawa medali tersebut bernama Malita yang merupakan warga negara Kamboja. Setelah mengetahui dirinya menjadi perbincangan warganet di media sosial, ia pun membuat klarifikasi dan memperkenalkan dirinya kepada warga negara Indonesia. Hal itu ia lakukan karena banyak dari kalangan netizen yang membuat akun palsu mengatasnamakan dirinya itu. Melalui Instagram story-nya, gadis cantik itu menyampaikan beberapa hal terkait identitasnya yang banyak dicari di beberapa jejaring media sosial. Dalam tulisannya, Malita menceritakan pengalamannya menjadi bagian dari penyelenggaraan SEA Games di Kamboja. Selain itu, ia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan permohonan maafnya karena tidak bisa membalas semua komentar masyarakat Indonesia yang turut membanjiri akun media sosialnya. Akan tetapi gadis cantik itu mengatakan kalau dirinya membaca satu persatu komentar dari netizen Indonesia yang diperuntukkan untuk dirinya.